Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video seterusnya. Ada sedikit kelainan tentang perkongsian kali ini. Tidak seperti video sebelum ini. Hanya RC Crawler semata-mata. Perkongsian kali ini adalah tentang aktiviti viral masa kini, yaitu camping. Disebabkan aktiviti camping viral, kami pun nak coba-coba juga. Kita lagi mana nih? KL. Kita lagi mana? Fun World. Tak lah, kita pergi KSC. Kita pergi di Mino. Yeah, camping. Camping. Perhemahan pilihan kali ini adalah di sebuah campsite di Kampung Poh, di daerah Batang Padang, Perak. Setelah melihat preview dari berapa kamper sebelum ini, kami telah menyediakan kelengkapan ala kadar yang boleh dimasukkan ke dalam kereta Pro 2 arus 1.5C. C. Antaranya hemah 4.2, fly sheet, ground sheet, meja makan, meja memasak, tilam angin, lampu-lampu, extension wire, dan kelengkapan lain untuk kegunaan harian. Makanan pula kami sediakan mengikut menu yang telah dirancang. Semua ikut kapasiti camping selama 3 hari 2 malam. Perancangan aktiviti adalah mandi manda dan tidak dilupakan. RC Crawler. Menarik bukan? Untuk menjamin kepuasan dan keselesaan, kami memilih untuk stay 3 hari 2 malam. Bertolak keluar jam 4.30 petang. Kami sampai di Kampung Po sekitar pukul 5.30 petang. Kami disambut pemilik campsite, Encik Nabil. Jalan masuk oke, berturap dan ada kawasan off-road. Tapi jangan risau, semua kereta boleh lalu. Dah sampai macam biasa kena turunkan barang dan pasang hemah. Dibantu oleh semua ahli keluarga dan Encik Nabil. Alhamdulillah selesai setup jam 6.30 petang. Sedikit review kawasan campsite Kampung Poh, ada tapak hemah, celet, gazebo, kemudahan tandas dan tempat basuh pinggan. Elektrik pula guna genset yang akan di-on mulai jam 7 malam hingga 7 pagi. Air sungai pula jernih, amat sesuai untuk family. Yang menarik, ada tempat yang cantik untuk layan RC Crawler. Hahaha. Oh ya. Line telepon agak terhad. Nak layan internet memang tak boleh sangat. Secara keseluruhannya, camping kali ini menyeronokkan. Malam pertama hanya kami sahaja yang ada. Malam kedua, ada tambah dua family lagi. Adakah kami akan repeat camping di sini? Sudah tentu. Kami selaku kamper nubis, bagi 4 dari 5 bintang pada campsite Kampung Po. Saksikan sedikit perkongsian gambar dan video untuk tapan semua. Bangun pagi gosok gigi. Semoga berjumpa lagi. Selamat menonton. Thank you.
ni hai ya. Oke, kita oke. Okay. Oke, okay, beres. Terang datang lah.